Wah, ini buahnya. Sentigaman ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah banyak dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Sore ini saya akan menunjukkan kondisi sawit. Ini kebetulan musim trekman ya. Tapi kebun saya yang ini stok buahnya cukup lumayan banyak. Buahnya keliling. Cuman kalau musim panas gini, musim trekman ya, buahnya lama masak. Ini sudah 3 minggu, tapi belum brondol man ya. Ini rencana minggu depan, pas 4 minggu baru saya panen. Stok buahnya lumayan man ya. Lebat nih pembukanya seperti biasa. Menggunakan dolomit. Ini udah mulai ada brondol man ya nih. Urea dan SP36 dan KCL man ya nih. Kebetulan belum kena borat. Wah, ini sudah mulai banyak brondol man nih. Buahnya keliling man ya. Ini bibit DXP Simalungun umur 4 bulan man ini. Saya pindah ke polybag besar. Biar dikira bu tidak cuma satu batang man ya nih. Wah tuh ini hampir merata man. Wah buahnya mantap tuh. Keliling man ya. Stok wah melimpah alhamdulillah, cuman lama masaknya man ya. Kalau musim panas curah hujan kurang man, man. Wah mantap juga. Ini biar tidak dikira cuma satu batang man ini. Kadang-kadang ada yang komen, wah cuma satu batang katanya. Kita lihat tanpa jeda. Yang mantap nih masih belum disambut bunga jantan ya, masih disambut bunga betina. Ini alhamdulillah di sini pemupukannya lancar man ya nih, jadi dia sambut menyambut. Terus ini lagi ini agak mungkin kurang pupuk ini. Sambut bunga jantan mungkin kekurangan air juga ya, musim panas man ya, baru berapa kali hujan bulan ini. Alhamdulillah ada stok-stok beli pupuk. Ini hampir seragam mana nih buahnya itu. Wah ini. Wah itu mantap nih ini. Juga keliling juga nih. Waduh. Ini varietasnya Sofindo man ya nih. Mohon Sofindo apa saya kurang lupa jenisnya. Wah ini kekurangan pupuk, bisa jadi kekurangan pupuk, jadi kekurangan air man. Kalau disambut bunga jantan seperti ini, alhamdulillah stok buahnya keliling. Ini umur segini lagi enak-enaknya panen man ya nih. Ini sayang songgonya tidak dijaga. Aduh. Atas sini lagi. Wah, ini agak kurang buahnya nih. Aduh.
Ini masih stres ya nih. Cuman dua man stoknya. Ini lagi man, di ini hampir seragam berisi semua man ya nih. Piling man ya, wah ini aduh. Minggu depan panen. Dan yang mulai berondol. Ini kebetulan musim panas man ya, jadi buahnya lama masak, panennya sebulan sekali. Ini udah berondol juga nih, mungkin hari Kamis mulai panen. Buahnya mau segar mata kita kalau buahnya seperti ini, hampir seperti ini man ya. Buahnya keliling. Ini udah mau bisa dipanen. Yang kecil-kecil man ya buahnya nih. Ini memang baru awal tahun kemarin saya pupuk sini nih. Wah nih, ini buahnya mantap-mantap nih, besar nih man. Liling, cuman ini ada beberapa disambut bunga jantan man ya nih. Nah, ini udah disambut lagi bunga betina. Wah, wah nih man. Mantap, lihat sana lagi. Keliling man ya. Mantap nih, cuman songgonya nih kurang dijaga, jadi kurang mantap man ya. Minimal songgo 2. Mantap. Nih buahnya mentul-mentul nih. Nih, kalau buahnya seperti ini semua. Betah lama-lama di kebun man ya. Ini kecil. Ini baru di rawat mana ini dulunya tumpang sari dengan singkong. Ini juga masih stres jadi buahnya sedikit. Ini stok buahnya lumayan lah nih. Wah, masih disambut lagi. Wah, ini keliling juga buah-buahnya. Sop ini buahnya tandanya sedang, cuman buahnya keliling man ya, penuh. Kalau TN1 buah besar cuman sedikit tandanya. Ini kosong man ya, sayang sekali. Mungkin dia nih stres, over pruning. Ini buahnya banyak juga nih man. Ini udah tidak dikira cuma satu batang man ya. Ini wah, mantap man ya. Ini saya paling suka nih pompa kuning. Wah, yang besar-besar man. Ini cuman yang panennya tidak bisa menjaga songgo man ya. Berondolannya padat. Nih. Wahnya kan keliling man. Kecil-kecil. Wahnya keliling man ya.
ini lagi. Wah, ini brondol nih kan. Wah, biar tidak dikira cuma satu batang man ya. Wah, ini buahnya. Suntik man ya. Mantap. Tuh, belah sana kan. Buahnya lompat juga tuh. Belah sana lagi kan. Ah, tuh. Sana lagi. Sekian dulu man ya. Lah, habis seragam buahnya lompat man ya. Pupuknya cukup. Jadi ini kalau pupuknya lebih cukup lagi, wah lebih mantap lagi man ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.